Pemirsa, DPW Partai Perindo Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024. Rapat koordinasi digelar untuk menyatukan visi dan misi Partai Perindo dalam meraih pemenangan di pemilu 2024. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menghadiri rapat koordinasi DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dalam rapat yang dihadiri seluruh DPD dan anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota se-Jawa Timur ini, TGP memastikan kesiapan seluruh kader Partai Perindo dalam menghadapi kontestasi politik dan mampu meraih hati masyarakat pada pemilu mendatang. Alhamdulillah dalam konsolidasi ini, koordinasi ini terlihat ya bahwa struktur partai juga sudah semakin solid, kemudian juga kesiapan untuk rekrutmen caleg juga sudah semakin lengkap. Kita punya target di seluruh dapil, baik dari pusat maupun daerah, itu semuanya full pencalonan. Kita memastikan kepada struktur pemenangan partai telah siap, khususnya untuk persiapan saksi dan persiapan relawan pemenangan partai di DPS. Setelah lolos tahapan verifikasi faktual, seluruh kader Partai Perindo langsung tancap gas menyusun strategi partai demi memenuhi target 10% suara nasional atau 60 kursi di parlemen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.